Oke okay guys, kita lanjut lagi pertandingan antara EVOS Legends melawan Aura Fire ya guys ya. Dimana Aura peringkat terakhir guys di MPL dan sulit untuk lolos ke babak playoff ya guys ya. Oke okay guys, lanjut aja kita nonton game pertamanya. Landingnya ini kuat banget kan sebenarnya untuk Melissa. Akhirnya Hyke bermain dengan Godiva juga ikut bermain ya guys ya. Setelah selama ini gonta-ganti. Akhirnya main, mungkin sekarang juga ada pertandingan terakhir. Ya, nanti tulis saja. Hyper Johnson, guys ya. Wow. Jungle harusnya. Wow. Makin mantep nih guys. Di ranking bocil-bocil nanti pasti akan ada yang main Hyper Johnson nih guys ya. Hyper Johnson. Bukannya mengecilkan ya guys ya, tapi kayaknya Aura udah terlalu banyak tebel-tebel kayak mengharapin Claude-nya aja. Sementara Aura yang bahkan udah kehilangan poinnya tapi tetap semangat banget, ramai banget yang ngedukung. Betul, karena Aura bisa. Ada Grok, ada Kufra, tambah lagi Johnson. Jadi nahan badan semua. Kayaknya sih kalau lihat seperti ini, ayah sih ngepick ke EVOS ya guys ya. Oke guys, siapapun yang nonton di sini, ayah ucapin terima kasih. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Tas memakai Akai, bener kan? Ternyata Aura memakai Hyper Johnson. Groknya fisikal dan dia pakai emblem MM. Wah, biasanya pakai Assassin High-End Rai, sekarang pakai MM. Apakah lebih sakit lagi? Kita lihat aja nanti ya. Tuh, kena. Awal-awal Brody sama Claude udah pasti menang Brody ya. Udah gak ada lawan itu Brody ya mah. Oh, kena skill 2, kena cium. Banyak juga. Masih kosong-kosong. Sejauh ini Aura masih bisa mempertahankan. Tasnya dapat ke level 4. Ngambil jungle Aura Fire. Johnsonnya jalan. Oke. Nggak kena. Nabrak kah? Nabrak. Nabrak guys. Karena patah belokan situ mah. Dicicil lagi. Oke. Sudah 3 pemain EVOS ke atas, ke mid ke atas. Tapi di bawah di turtle ada perebutan ya. Ada tas, ada facehugger. Ada Grok juga, ada Hyke juga. Oh, dapat. Tapi pengorbanannya mati ternyata tasnya. Sekot mati juga kah? Aduh, kenapa ke sana nggak ke arah turret? Aduh, pause guys. Oke. Pause-nya sudah selesai. Aduh, Fluffy-nya. Mau ngekat tapi hilang dong itunya minionnya. Nggak berhasil dapet sih, bisa yang harus recall jadinya. Oke, Lim Kocul-nya pilih EVOS, Momochan-nya pilih Aura ya, KB juga Aura. Kalau ya EVOS guys. Karena ini terlalu banyak badan banget, melee juga lagi. Johnson, Kufra, Grok. Ini ada Arlott juga, OP. Mati Vesager-nya. Mati dong Godiva-nya, kena ulti Arlott-nya kan. Kena kipas deh kan.
Mati juga hike-nya. Mati juga, Psycho-nya dateng. Mati persatu, iya mati satu persatu ya. 4-2, udah gold slinger 1000. Eh, ulti. Mati lagi dong Fluffy. Ijume masih selamat dengan nafas setitik. Pesager mati juga, Psycho-nya juga menggila di game ini guys. Bermain bagus ya. Free turtle dong harusnya. Psycho recall, mananya sudah habis. Udah 1200. Hyper Johnson. Johnson terakhir kali muncul di MPL Season 9 2 tahun 2. Itu pun juga bukan sebagai hyper guys, sebagai roaming bang, sebagai roam pas. Ini sebagai hyper. Oke. Okay. Oke, flicker Fasen juga Psycho Arrow-nya. Tapi hike-nya muter lagi guys, sudah turtle ke bawah lagi. Dapat ke Arrow-nya? Dapat kena guys. Mati kah? 2-1. Oh, enggak kuat guys. Mati. Iya. Kesempatan keduanya nggak gagal ya, dan langsung hancur turret bawah. Untung berarti mau coba training ke turret atas, tempatnya Claude. Ush, hampir ditabrakin sama Tasit itu. Aduh, kena tabrak malah mati dong hike, nggak bisa kabur. Memang harus late game, kalau enggak mah susah guys ya. Cuma ngandelin Claude sama Facehugger ya, Valentina. Ya, perebutan di arah turtle masih lolos. Turtle-nya Godiva-nya nggak kelihatan itu. Ditabrakin. Ya, 5 versus Kabuki. Siapa dapat nih? Kena dapat dong ini. Hike-nya nih. Oh, enggak dapat pas. Tapi mati Godiva guys, terjadi pertempuran di arah turtle. Oke. Psycho-nya ke depan. Masih bisa slot. Slot. Claude Kabuki 2 kali tetes mati ya guys ya. Johnson mau ngarah mana? Ke arah atas. Mau speed push kah dia? Farming di atas. Lima ribu, 4000 beda jauh hypernya, MM-nya beda 1000. Udah enak banget ini beras semua. BOD sama Malefikror. Penetrasinya juga udah 2500 aja bedanya, hampir 2800, 2900. Waduh, Fluffy mundur deh. Mundur Fluffy. Oke, nggak bisa nahan damage 4 lawan 1 ya. Psycho-nya agak nge-clear mid. Oke, Fighter Extract cuma untuk clear minion. Hijume.
atas juga hancur. Wow, Bransnya udah beli heptasis. Waduh, wah, tasnya masih bisa kabur. Pakai heavy spin ultinya. Ulti lagi Parsanya. Godiva cuma untuk ngegagalin ultinya Parsha. Oke. Brans, hati-hati Brans. Baik, bisa dapat ini nih, bisa dapat hack ini. 5 di situ. Oh, kan dapat kan guys hike-nya. Oke, diajak war dong karena udah dapat lot musuh. Digagalin parsenya. Tapi hike yang mati. Kabuki juga mati, double kill dari Brans-nya. 14-7. Ngomong-ngomong, Grok-nya lumayan kaya juga. 5-2-1 guys. Mati dong. Nge-kill 5 Grok-nya. Godivanya sih nggak apa. Dia akan maju ke depan ngasih nyawanya buat teman-temannya kabur. Tapi di sisi lain Brans 1 versus 2. Shutdown. Untuk ke-backup dari banyak sekali source skill yang keluar buat Psychos. Dia dapetin Psychos, tapi bayarannya adalah 2 pair. Hus, hampir kena cium Godiva. Dadadar. Datang tas, mati dong, tas. Oh, nggak mau. Kayaknya orang player udah boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh Brans. 15-7 beda 3.500. Sama heptasis Kimcul. Kimcul Nim Kocul. Aura sih harus hati-hati ya guys ya. Dapat team fight yang bagus, Evos bisa end ini. Kalau Aura memang masih butuh waktu lagi, butuh agak arah ke late game. Oke, Psychot buying time 3 orang. Datang 4 orang. Oh, 3 5 lawan 1 tuh. Udah habis semua, datang langsung tasnya. Menjempit. Enggak boleh keluar, 2 orang yang mundur. Double kill Brans-nya, boy, boy. Semakin 605. Minus malah dapat lot. Psychot yang datang, Godlike Brans-nya. Hati juga hike-nya. End down nih, 19-8. Oke. Kabuki balik. Battle Hero lagi, ulti. Blazing Duet. Diginya ada. Shotdown Hijome. Legend dari Brans. Brans emang gila guys. 10-10-06, 11-06, triple kill. Oke guys, selamat untuk Evos Legends yang menang di game pertama ya guys. Sampai jumpa kita di game yang kedua. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.